Ada masanya kita suka berteman. Ada masanya aku suka sendiri. Ada masanya aku suka berjalan. Ada masanya aku suka berlihat. Ada masanya engkau suka berteman. Ada masanya engkau suka sendiri. Ada masanya engkau suka berjalan. Ada masanya engkau suka. Gerakan saya pun penjil kan sebab kita gunakan UITM dia punya studio sebagai kita buat workshop kan tu, and then initial kita buat banyak art form and discussion. So pameran kita buat kat apa dekat dengan apa IMP lah, ini alam impian dia ada pun dia ada ni kat situ because COVID dia terus. So kita kalau buat lagi besok libatkan kumpulan karang-karang dia pun boleh buat workshop. Ya, okey. Ha, dia cakap juga. Dia sekarang di Karang Krab dia? Karang Krab. Dia jadi apa? Dia di situ dia CEO lah. CEO orang sekarang. Dan dia memang minat. Dia bawa tegaga dan sekiranya. Dia tak tahu. Cuma dia juga. Kita orang cuba juga macam-macam apa dia kata yang corporation macam bank kadang-kadang untuk support. Dia sebab kita tak ada, saya tapak ni tak register. Ada orang tu register supaya mudah kita dapatkan. Rupanya sekarang ni big corporation yang jual dia CRS apa ni, dia macam duit peruntukan untuk membantu community dalam berbagai-bagai satu organisation. So tak boleh, saya tak dapat duit tu. Kita cuba tapak. Tapi oleh kadang-kadang ada problem lah. Itu yang dia orang kita pahamnya. Dia jangan jadi tutup usaha. Saya pernah ambil asing datang. Dia datang macam tanya ni macam mana dia. Ini apa, bisnes. Dia kan bukan. Dia bukan jadi. Dia bangun dulu punya lot. Dia macam mana buat bisnes. Dia kan kita minta apa bisnes. Tapi bukanlah. Boleh kata ada. Sampai dia orang jadi kat satu isu. Macam nak bawa saya ke mahkamah atas dasar tadi. Dia tak register. Ini apa sebenarnya? Dia open. Dia tepi jalan. Orang lalu orang nampak orang tu. Keinginan dia. So saya jadikan sebagai mall like a mall. Ada lot, lot, lot atas. Saya pun di atas. Saya ada space yang pergi ke atas. Mall personal punya. Saya letak kalau si di rumah. Ya, ini untuk bangun juga. Ini untuk bangun dulu. Saya beli kemudian. Ini bangun ni melindungi 2012. Bangunan juga sendirilah. Sini. Design, apa. Yang akan pun saya beli. Dah kan lama lah, 15 tahun. Ini baru. Ini 6 tahun. Alhamdulillah, dia pasal dekat ke rumah. Sudah dia benda yang lagi pun naik. Saya boleh telefon dengan semua-semua. Bangun rumah juga. Ada orang kereta kat bawah. Dia nampak tadi tu. Kami nampak late bang tadi. Bila kita diorang seorang-seorang nak balik. Dia sepuluh setengah pun tiga. Oh, semua selesai. Kita tak lagi nak masuk bilik tu. Bilik tu dia harus terelak. Dah lah rupuk. Dia nak bantu tu. Kubah buat kopi ke sebang. Dia pun datang daripada orang ni. Saya kata Dr. Sudi. Dia 3,000 setiap bulan.
support dia supaya bila dia stay, bila dia nanti dia buat kerja sampai macam sekarang. This is monitored pasal satu, satu komiti. Dia kalau dia boleh jual dan kita ambil grant tu bagi kat orang lain lah. Dia ada sampai 60 orang satu tahun di Denmark di Norway. And then di Norway pula kadang-kadang satu pukis register ke kerajaan, dia kata pukis, satu sultan pukis. Tapi memang dia tak boleh jual lah pukis sampai kan, baru juga. Tapi kerajaan dia akan support dia. And then even di Scotland. So saya tengah buat kertas kerja ni, cuba approach Gama. Tapi dengar Gama memang tak ada duit sekarang. So kalau boleh dikumpulkan lebih kurang RM20,000 setiap bulan. Kita pilih 10 orang pukis, support slowly lah. Kita duduk pilih ni sebulan, 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 sebulan. Kita tengah buat kereta kerja. Duit tu orang ada, dia boleh gunakan benda lain yang dia orang tak nampak. Then kita, saya nampak lagi satu lagi. Saya belajar 28 tahun dengan dekat IPM. Saya nampak so much talent kita ni. Serius. Pasal kita punya banyak. Kalau punya pikiran kita, budaya kita punya, ini kita orang Melayu. Kan dia cakap kalau saya mengajar pun tak kalau dia tak perantan. Dia tengok top 20 Malaysian artis mesti orang kita. Cepat dia pun sangat jamai Malaysia lagi kan, orang sampai ke bawah. So dia semua talent dengan orang Melayu ni. Industri Melayu tu, industri seni ni, tapi industri yang besar kalau kita tahu. Kalau orang yang nampak. Kita dalam laut action sekarang dia tengok kan. So need some support. Ramai, kadang-kadang dah tak keluar dari ITM, dia pun hanging, dia pun tak keluar apa nak buat, apa yang nak pergi. So kalau kita dapat support dari material dulu kan, supaya mereka boleh bergerak. Pasal saya selalu cakap, saya ni bukan kita keluar sekolah dengan sijil atau dengan degree, kita boleh tukis kan, dia adalah proses yang lain lah kan. Perjalanan laut jenis, berkira kita exposure dia, cara kita memandang kan, how you observe life kan, sensitivity dia benda tu mempengaruhi kita punya fikiran kita dan karya kita juga. So saya rasa penting sangat kalau kerajaan dapat support desidasi dari cara kita membawa pukis-pukis kan muda tu continue lah, pasal kerja dia ni seni ni pun kena ada continuity dia kan, dia kena ada disiplinnya continuous research pemikiran kita. So dia bukan boleh jadi dalam masa satu hari kan, dia kena kurang ada tahan sebagai. So it's very important kalau dapat sokongan daripada kerajaan. Tapi saya baru-baru ni sembang dengan 2-3 orang, kita mungkin boleh approach corporation misalnya macam Kazana ke kan, even some bank ataupun mungkin big organisation yang banyak duit, dia boleh bantu kita dari segi ni. Or even MARA, so saya mungkin jumpa dan kasih orang adik kan untuk approach untuk dapatkan dana ni supaya kita boleh support. Kita boleh jadi buat satu macam kind of small committee supaya boleh monitor. So bila kita dah buat small committee untuk dapatkan dana ni, and then kita start buat selection siapa perlu dibantu. Then kita mungkin dalam satu komiti tu ada satu, kita pergi tengok sejak 2-3 bulan sekali macam mana development dia. And then kalau dia tak boleh nak continue, dan macam mana kita bantu. And then it's very important, sehingga baru kita akan nampak lagi kan. Saya nak harapkan commercial gallery pun tak apa-apa sangat, pasal tu orang fikir duit dia. Dia tak boleh jual, dia grab je, tak boleh jual dia. Itu saja dia tahu. Kita karya ni dia, berkarya ni dia kan kena bergerak. Kita bukan nak fikir sangat duit, kalau kita jadi problem lain pula. So inilah saya cuba. Tapi sebab saya tak ada, kita tak ada persatuan. So saya jadikan guru-guru ni gunakan tapak ni sebagai satu entiti NGO juga untuk membantu perkara ni. Saya ada sembang ada few collectors yang ada connections dia. Mereka boleh bantu jangan ramai sangat lah, 10-15 orang cukup lah. Kalau 100 orang mungkin 200 kerja pula dah bantu kan. Kita bermula dengan 10-15 orang daripada ahli persatuan ni untuk dapat dana daripada kerajaan. Dia tak ada masa yang terhad. Dia mungkin 10 tahun ataupun 5 tahun tengok keadaan pelukis dia. Dia tengok bagus kalau buat benda ni. Dan kalau awak dapat, saya nak cuba ni untuk dapatkan untuk 10 orang. Kalau kau perlu pun boleh juga
So aku buat satu tukang kerja approach. Ada orang yang bina state government ke, federal government ke, ataupun corporation yang boleh bantu artis tu. Jadi kau dapat satu ruang. Kita sekarang kat belakang-belakang ni ada rumah kedai yang boleh sewa 600 ringgit, tingkat 3 kan. Kalau dia tak dua, dia bayar 1,000. Tapi kalau dia dapat dalam 1,000 ringgit punya ruang 70 kaki panjang kan, dua orang boleh kongsi. Dia patut pukul belanja 500 ringgit material, dia dahsyat kan. Kita boleh lagi lebih kurang lagi sikit lagi, dia boleh belanja makan dia. So, benda macam ni saya rasa sangat penting kalau nak wujudkan satu orang panggil industri seni secara berterusan. Sekarang ni yang taking the advantage banyak kan art auction kan, all this art expo yang ini kan. Semua ni diorang take advantage of this situation. Kenapa tak boleh buat? Kita fikir kenapa kita tak boleh buat art expo kita sendiri? Kenapa kita harapkan dia orang bukan Asia tapi Cina ni, dia pasal dia kuat. And then artis arrange artis sendiri. This is what happened dengan actually dekat macam art expo yang dulu dia buat. Dia macam ni, dia orang dapat pick kerajaan, multi bagi dia orang. Dah sewa free, dia orang dapat lagi duit. Jadi dia orang yang dia orang pun yang apa kan, dia punya space pun, kita kena bayar. Saya pernah masuk sekali, 20 tahun nak sewa. 3 tahun lepas saya bayar kat 5,000 untuk space, dia sold in lebih kurang. Untuk 3 hari. Dia kurang balik tak? Ada dia cakap, ada pulang, ada dia datang malam fikir. Lepas tu dia orang datang, baru dia pun dia orang datang dia dalam 3-4 bulan lepas. Suruh ambil, one lot dia nak bagi. Saya cakap tak payah lah, ikut. Saya nak try dengan dia. Saya kan macam dia yang terbaik. Katanya, expo makin turun. Sebab, last minute dia orang dah buat elok. Dia nak macam setiap elok bang, macam ada. Apa tu? Tepat tu? Karya-karya. Karya-karya. Jadi kalau kita terkesan lah, kalau tu kan. Dia beli dulu, dia beli macam awal dengan apa. Mudah pula lah, ini juga dah nak berakhir buat auction murahan lukisan-lukisan. Siapa lukisan-lukisan yang galeri? So, dah tak telefon kita dah. Saya jauh. Dia kata, kau ni dah? Ha? Pernah nak kosong macam? Ya, orang pernah kan? Pernah mengajar ni kat 10 tahun lepas. Saya ditarik dengan 2006. Dia mengajar balik. Tapi saya memang dari dulu duduk perangan ya. Nak full time. Jadi pun nak supaya tu boleh bila ni mengajar ni kan cerita nak jadi band. Buat di Asia House. Dia pun kena bayar RM30,000 untuk 7 hari. Tapi MAS bantu kita, MAS. Dia bagi tiket kat Kota Bang. Kami 12 orang pun dia. Semua staff kat mana dia buatkan semua orang. Dia tidak ada istri saya pergi. Dia bagi tiket free. And then ada satu corporation tu bagi kita satu bangunan. So Alhamdulillah. So macam persatuan ni, you can do that. Okay? Bukan susah sangat yang sebenarnya. Macam orang cakap apa, persatuan lukis dia orang ada. Kalau di mana pun, kebanyakan even Indonesia, Thailand, ke mana ada yang kita berhubung dengan persatuan lukis sana dengan persatuan, dan kita buat satu exchange program untuk panggil. Pasal dari satu perkara, kita kena juga export kita punya culture. Sebab saya cakap bahawa art ni, contemporary art is kind of modern culture, so universal culture, which everybody speak the same language kan. Maksudnya kalau orang Korea pun, dia cakap bahasa yang sama kan, walaupun kita tak faham bahasa dia, tapi dia punya bahasa sendiri yang sama. Kita punya export ni. So kalau, saya cakap, siapa nak jemput dekat 50-60 orang satu malam pun juga mesti buat yang kita terbaik dan mana kita boleh buat dia dalam untuk create awareness lagi sekarang orang datang. So saya spend duit banyakkan pada pula buat kita buat keluar kadang-kadang dia bantu sikit makan dia banyak sikit makan buat opening kan makan sikit. So kalau kita boleh
Kalau dia tiga, alhamdulillah. 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 Kalau dia tiga, alhamdulillah.